Nah, teman, ini game Guardian sudah bisa digunakan tanpa akses root. Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian No Root di MAMX Virtual. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada MAMX Virtual, Leap Checker, dan game Guardian. Silahkan cek saja di pin komentar. Di sana saya sudah taruh ya link downloadnya. Oke, sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstal bahan-bahannya, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam aplikasi Leap Checker. Di dalam aplikasi Leap Checker ini, kita bisa melihat bit aplikasi dan game. Nah, teman, ini sudah masuk ya di dalam aplikasi Leap Checker-nya. Di bagian sini, kalian tentukan saja game yang akan kalian mainkan itu game apa. Lalu tinggal cek saja bit gamenya. Nah, misalnya game yang akan saya mainkan ya di aplikasi MAMX Virtual yaitu Higgs Domino. Nah, di Higgs Domino ini ada ya teman-teman informasinya, ini yang warna hitam 64 bit. Oke, sekiranya kalian sudah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit, langkah selanjutnya masuk saja ke aplikasi game Guardian. Oke, di bagian sini kita samakan saja ya teman-teman dengan bit game yang sedang kita mainkan. Nah, karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit, jadi ini yang pilih saja yang paling bawah. Dan di bagian sini kalian tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Nanti game Guardian bakalan menginstal lagi. Oke, pasang saja aplikasi game Guardiannya. Kalau ada Google Play Protect seperti ini, kita beri izin saja. Nah, teman, ini game Guardian yang baru sudah ada ya, sudah ada S4 dan H4. Nah, untuk game Guardian yang SW dan HW kita uninstall saja karena sudah digantikan dengan game Guardian yang baru. Oke, kalau sudah seperti ini ya, teman-teman, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi virtualnya. Oke, nah teman, di bagian sini kita di MAMX Virtual langsung diarahkan ke menu seperti ini ya. Di bawah kita klik saja ikon plus ya untuk menambahkan game Guardian beserta game yang akan kita mainkan. Oke, klik di bagian game Guardiannya dan tunggu ya proses penginstalannya. Oke, kita di sini kita klik tombol kembali ya. Kita klik lagi ikon plus, tambahkan game yang akan kita mainkan. Oke, cloning. Nah, kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian buka saja aplikasi game Guardiannya. Oke, kita beri izin. Nah, di bagian sini ya teman-teman, kita klik oke, oke, dan oke. Oke saja ya. Nah, lalu di bagian sini untuk menarik di atas aplikasi lain, kalian boleh baca dulu ya teman-teman, lalu aktifkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tombol kembali, lalu klik jalankan ulang. Oke, buka lagi aplikasi game Guardiannya. Nah, di bagian sini ya teman-teman, langsung saja klik mulai di bagian pojok kanan bawah. Oke, ini game Guardiannya sudah ada ya teman-teman, sudah bisa digeser-geser. Oke, langkah selanjutnya kita bakalan uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Oke, nah teman, ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya beserta sudah ada game Guardian. Nah, kita bakal langsung uji coba ya untuk mengklik game Guardian apakah langsung bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik dan ini berhasil ya teman-teman, game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial kali ini berhasil ya teman-teman, work game Guardian No Root di MAMX Virtual. Nah, silahkan buat kalian yang mau coba, coba saja ya teman-teman. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, support terus.